Mau hantar! Allah wa ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dengan istiqomah, dan dengan kasih sayangnya Allah kita bisa menjalankan salat 5 waktu dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, panutan kita yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat ila yaumil qiyamah, diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, diselamatkan dari fitnah-fitnah dajjal, sehingga dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan yang susah diangkat kesusahannya, dijadikan kesusahannya sebagai barokah dan diberikan suatu kemudahan, kebahagiaan. Mudah-mudahan yang bebannya berat diringankan bebannya oleh Allah, diganti dengan suatu jalan yang mudah. Apapun yang menjadi niat hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah, hajati dunia wal akhirah wal maisarah. Dan mudah-mudahan keluarga panjenengan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya jadikan anak yang soleh, soleh taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa, mudah-mudahan yang paling penting adalah rezeki panjenengan semuanya dilimpah ruahkan oleh Allah, digampangkan, dilancarkan segala apa yang menjadi usahanya, terus suatu pekerjaannya diberikan gaji yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan yang jadi pekerja
dinaikkan gajinya berlipat-lipat ganda, berpuluh-puluh ganda oleh bosnya, semata-mata hanya ingin membahagiakan keluarga tercintanya, dan mudah-mudahan selebihnya rezeki panjenengan bisa untuk menunaikan rukun iman, rukun Islam yang nomor 5, bisa untuk menunaikan rukun Islam yang nomor 5, yakni pergi haji wal umrah di Makkah al Mukarramah, ziarah di makamnya baginda agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga tercinta panjenengan semuanya, semata-mata hanya memohon mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan ini saya bersama Jimmy kameramen ini melakukan pengejaran si Raden Petir, dukun yang mengaku spiritual, yang kemarin menantang-nantang para guru-guru spiritual YouTube termasuk Gus Samsudin, Kang Ujang Bustami, Gus Idris dan juga Mamas Karyo. Dan juga saya tidak sengaja tadi melihat beberapa dari kolom komentar bahwasanya beliau yaitu Mamas Karyo sedang diculik atau disandra oleh Brawijaya itu. Kita doakan mudah-mudahan Mamas Karyo beserta para kesatria PSS diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan segala keilmu hitaman si Brawijaya segera Allah musnahkan melalui wasilah-wasilah atau kesatria-kesatria yang dipilih oleh Allah amanahnya. Dan juga ini Raden Petir tidak juga kalah sakti dengan Brawijaya, sebab Raden Petir ini pemilik ilmu 1 Gembolo Geni, nomor 2 Saifi Angin, nomor 3 dia punya ilmu Panglimunan sehingga itu menipu muslihat saya. Tapi alhamdulillah saya bisa membentengi diri saya dengan keimanan yang terpenting, dan juga saya tetap waspada dan hati-hati karena masih banyak sekali keilmuan-keilmuan Raden Petir yang harus saya waspadai. Sebab kalau saya tidak bisa menahan nafsu angkara murka saya, sama juga itu akan menyerahkan diri saya atau akan membahayakan diri saya, bahkan nyawa saya akan dibuat untuk persembahan tumbalnya Raden Petir itu. Jadi alhamdulillah walaupun kemarin saya sempat muntah kecap. Sebab apa? Saya juga manusia yang lemah, saya banyak kekhilafan. Kemarin ketika Raden Petir menantang secara kesatria untuk melepaskan wasilah-wasilah seperti kitab Istanbul Turki, terus kiswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga cincin Jabal Mahnet beserta cincin merah delima, saya lepaskan saat itu ke Jimmy kameramen, timbul rasa riya, timbul rasa takabur saya. Walaupun saya percaya dengan Allah, tapi tidak gampang. Artinya kelemahan si Raden Petir itu tidak mudah dibaca oleh saya, sehingga kemarin saya kecelakaan muntah kecap terkena ajiannya si Raden Petir itu. Insyaallah pada malam kesempatan ini saya akan berlebih hati-hati lagi. Saya tidak mau terkecoh dengan triknya atau tipu muslihatnya Raden Petir untuk melepaskan wasilah-wasilah seperti kain kiswah Rasulullah, Istanbul Turki dan juga cincin Jabal Mahnet beserta cincin Mustika Merah Delima. Walaupun saya dihina tidak masalah, yang penting jangan sampai saya melampaui batas ketika nafsu angkara murka menguasai diri saya, itu sangat membahayakan. Namun sebelum saya melangkahkan kaki, di mana Raden Petir sekarang berada, yaitu di Laut Selatan, karena kekuatan dia ketika di Segoro Kidul semakin kuat, semakin sakti. Mari kita berselawat dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammadin ya rabbi shalli alaihi wa sallim.
Rabbi fa'fana bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fana bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan setiap langkah kita semuanya, terutama setiap langkah saya bersama Jimmy Kameramen untuk menempas kemungkaran, menghentikan keangkara murkaan si Raden Petir ini, diberikan ridho dan kasih sayangnya Allah, diberikan keselamatan, dilancarkan segala apa yang menjadi amanah saya untuk menebarkan kemakrufan di bumi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, dengan wasilah-wasilah cincin Jabal Mahnet dan juga liontin kiswah Nabi Muhammad dan juga Istanbul Turki ini, bisa menambahkan satu keberkahan di dalam hidup kita, nomor dua menambahkan keyakinan keimanan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ini juga masih banyak untuk tasbih Syekh Subagir. Masih tersedia ada beberapa, ada yang coklat dan juga yang hitam. Ini berlafadzkan Asmaul Husna di setiap butirnya. Ini bisa dipakai wasilah perantara untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cincin Jabal Manat masih tersedia beberapa. Mungkin untuk saudara-saudara kita semuanya yang masih belum mempunyai, bisa memakai sarana untuk memilikinya, karena saya juga untuk penambah pagar dirinya. Kelihatan gak sih untuk liontin kiswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi masih ada beberapa ya sahabat-sahabat. Jadi ini yang kecil sama kiswah juga, ini cuma ada minyak kiswahnya. Ini juga ada minyak kiswah, juga potongan kain kiswah Nabi Muhammad. Kalau ini murni liontin kiswah, hanya kain kiswah saja, enggak ada minyaknya. Jadi ada beberapa ya yang ada kiswahnya. Dan juga masih ada Istanbul Turki yang logo Ka'bah dan Madinah. Ini sangat luar biasa firman-Nya Allah tersirat di dalam Istanbul Turki ini. Ada satu, dua, cuma ada dua yang model dari ini, yang dari Kanjeng Syekh itu, Jim. Terus cincin Jabal Mahnat ini asli dari Arab Saudi ya, dari Mekah. Adanya cincin Jabal Mahnat itu hanya di Mekah atau Arab Saudi. Ini nempel magnet, namanya aja Jabal Mahnat, untuk penarik usaha, penarik kerejekian, memperderas atau lancar usahanya, pelarisannya, karena bil barokah tabarukan, agar keberkahan di dalam kehidupan panjenengan, terutama dalam keluarga panjenengan, mendapatkan ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berminat untuk memiliki sarana-sarana liontin kiswah Istanbul Turki, cincin Jabal Mahnet, terus tasbih Syekh Subagir, bisa menghubungi nomor admin di 0811 292 538. Jadi untuk memahari sarana-sarana yang dari Kanjeng Syekh ini, niatkan untuk sedekah pembangunan yayasan panti asuhan. Nanti insyaallah lusa atau besok akan ke yayasan, seperti apa yayasan panti asuhan sampai detik ini, sampai saat ini, karena alhamdulillah sudah dijadikan suatu pendidikan mulai RA sampai MI, dan ada sekitar 70 anak yatim piatu. Jadi panjenengan ketika memahari sarana-sarana ini, sama dengan panjenengan membahagiakan keluarganya Rasulullah, anak yatim piatu, menjadikan tabungan amal panjenengan di akhirat kelak. Wes, langsung eksekusi di Raden Petir.
Intinya saya nggak mau tertipu yang kedua kali untuk melepaskan sarana-sarana ini. Mujizim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Assalamualaikum. Kira dan petir. Gimana? Kemanapun. Hati-hati Gus. Kemanapun kamu pergi, saya pasti akan mengetahui kira dan petir. Orang kapok-kapok gue leh. Tidak ada kata kapok. Justru kamu yang sering kabur-kaburan. Aku nggak kabur leh. Terus? Tapi wis wayahe kabur meriang aku leh. Manggah meriang. Lu ngarani aku manungso leh. Terus? Jadi piye karepmu saiki? Apa ora krungu kowe Mamas Karyo wis disikat bantai, Mbak? Habis karo Brawijaya. Loh. Konco klepku. Kamu kenal dengan Brawijaya? Itu satu perguruan kulai. Seluruh spiritual dukun-dukun santet akan membasmi semua guru-guru spiritual. Mamas Karyo sudah saya culik sama si Brawijaya itu. Hah? Sehingga Samsudin sama Ustadz Mustomi, Gus Idris mau saya sikat juga. Serius kamu? Hah? Tidak ada kata main-main untuk kami. Berarti kamu kenal dengan Brawijaya yang menyalip ya. Mamas Karyo? Itu Oncok lab saya. Itu saudara saya, Mas Karyo. Lah, apa urusanmu? Berarti kamu sudah kong kali kong dengan Brawijaya untuk menghancurkan para spiritual di muka bumi ini. Iya betul. Terus angkara murka akan kamu tebarkan di bumi ini. Iya, betul itu. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Brawijaya, teruskan bunuh bantai itu si Mas Karyo. Hingga saya ngurus satu cecunguk ini, habis itu kita urus itu si Samsudin, Gus Idris, seluruh spiritual kita bantai habis-habisan. Satu cecunguk ini ya kita bantai malam ini. Silahkan. Seorang spiritual atau seorang kesatria, karena kamu mengatasnamakan spiritual. Gini ngerti le. Tetapi spiritual apa yang kamu maksud? Tetapi spiritual untuk dunia hitam yang kamu maksud. Wah, putih irengnya itu tergantung lakonnya, le. Memang semua itu putih. Ya. Yang kamu jadikan hitam. Wah. Tidak ada pisau itu hitam atau putih. Pisau tetaplah pisau satu. Tatkala pisau itu dipegang oleh ibu-ibu memasak akan menjadikan kemaslahatan. Tetapi pisau dipegang oleh para dukun, para preman, orang jahat akan melukai. Gini ngerti le, gue serasa kakak cangkem gue lah. Apret gue, maning-maning gue yang gue peralatan udi gue keraguan. Saya tidak pernah takut, tapi saya tidak mau terkecoh lagi dengan tipu muslihatmu yang licik itu. Jadi sedih, kok ngadol kayak jimat-jimat ngono. Sebab apa? Allah akan memberikan suatu bukti kepada manusia tatkala kita mempunyai sarana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wah.
Allah sifat cahaya. Saya sudah katakan, Kiraden Petir. Kamu hubungi Brawijaya, lepaskan saudara saya Mamas Karyo. Tidak ada kata lepas-lepas. Hentikan angkara murka bersama dukun-dukun di Nusantara ini yang membuat angkara murka di bumi ya Allah. Tidak ada. Malam ini kau harus tewas. Tewas katamu. Nyawaku hanya di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Bolo sewu. Bismillah. Tak jalu prewanganku teko. 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 Hadir. Hadir, hadir. Para kesatria lelembut. Hadirlah. Mendampingi Rika. Hadir. Serang dia, bantai dia. Kata tikus. Bantai. Serang dia, bantai dia, habis-habiskan. Kita siksa seperti si Brawijaya menyiksa Mamas Karyo. Kata tikus. Mohon. Ah, bangkit lagi kalian. Ternyata kamu mengandalkan lelembut-lelembut untuk menyerang lagi, saya. Lagi. Serang. Bismillah. Patah di pecahku. Habisin. Kita lillahi ta'ala bisyafaati Rasulullah SAW. Habisin dia. Habisin seperti si Brawijaya menghabisin Mama Karyo. Mampus gue leh. Mampus oh. Akbar. Bangkit lagi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai kekuatan kalian. Wal ya talata. La isyir nabi. Hadi. Kun. Bangkit. Hadi kun. Habisin dia. Pateni. Allah Subhanahu wa taala. Mati gue les kali bisa gini. Mati gue sekali bisa gini. Hajar. Habisi dari segera penjuru kekuatannya pasti ada titik kelemahan. Habisi. Tambah energi kalian. Dengan karomah, dengan barokah auliya illahi fis samawati wa fil ardh. Mohon astagfirullahaladzim. Benar-benar kamu mengandalkan bangsa-bangsa lelembut, Kiraden Petir. Nah, baru sebagian pasukan kecil untuk membantai kamu, kamu sudah ketakutan. Ngerti Gus, berlecek itu. Dengan teman sahabat seperguruanku si Brawijaya aja, dia bisa tewas. Apalagi kamarnya corot. Kita tunjukkan kalau memang kamu kesatria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ridhonya Allah dengan kasihnya Allah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suya suca gembolo geni. Gembolo geni. Kang murup ing mripatku. Sekalian wesi. Wajo sastra jaya manungso. Hancur luluh dadi awu. Ketiba najiku. Gembolo geni. Ya! 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 Ya!
Allah. Tobat kamu. Tobat kamu. Mau tobat apa enggak kamu? Kalau kamu enggak berani tak sikat kamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madrubi atina mahabbatika wa manfaatak. Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Ada tikus. Adan petir. Licik. Kabur lagi Gus orangnya Gus. Allahu akbar. Kurang ajar adan petir. Keluar kamu petir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mana petir? Hilang lagi Gus. Coba sana sore. Petir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gak lihat kamu Azim? Gak lihat Gus. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Licin. Raden Petir ini orangnya licin. Ketika tadi mau tak kunci, dia langsung mengeluarkan ajiannya, Gembolo Geni, Caipi Angin. Tapi saya tidak akan pernah tinggal diam, tidak pernah lelah sampai manapun Raden Petir. Tapi tidak jauh dari sini, dia masih bisa dikejar nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia selalu untuk kabur menggunakan ajian Gembolo Geni dan juga Saifi Angin. Dan ternyata sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Raden Petir ini masih ada apa namanya itu ikatan seperguruan dengan si Brawijaya yang menyekap atau menculik Mamas Karyo. Kita doakan mudah-mudahan Mamas Karyo segera diberikan kekuatan oleh Allah, bebas dari cengkrama si Brawijaya. Ketika saya sudah bisa mengalahkan si Raden Petir, ini kunci untuk bisa membebaskan Mas Karyo. Sebab dia tahu kelemahannya. Karena tunggal guru atau seperguruannya, pegurunya si Raden Petir bersama Brawijaya. Dan juga pada saat ini dunia spiritual sedang genting-gentingnya. Keangkara murkaan di dunia ini semakin bersatu untuk memberantas para spiritual-spiritual tidak boleh bersatu. Makanya kita harus perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar, perbaiki sholat lima waktunya. Jangan sampai bolong-bolong, ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya, agar kita tidak mudah terbudaya oleh dunia beserta isinya. Ketika orang tua kita masih hidup, maka hargailah, hormatilah, bahagiakanlah, senangkanlah. Maka kunci kebahagiaan di dunia sampai di yaumil qiyamah, sampai di akhirat kelak, lewat orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah, jangan lupa berziarah, disekar kuburannya, didoakan, dikirim Al-Fatihah setiap ba'da sholat maktubah atau setiap sholat waktu, lima waktu itu dikirim Fatihah, agar orang tua kita senang, ditempatkan di jannahnya Allah abadan abadah. Assalamualaikum, amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf untuk sahabat-sahabat di mana berada pada saat ini, sampai saat ini, sampai detik ini saya belum bisa menghentikan keangkeran murkaan si Raden Petir, sebab ilmunya sangat banyak dan pamungkas-pamungkasnya bisa mengelabuin saya. Makanya untuk saudara Muhammad Haris tak suruh di Padepokan untuk menjaga, karena dukun-dukun ini sangat licik mencari kelemahan para spiritual untuk menghancurkan kita semuanya selaku yang menebar kemakrufan, menghentikan kedzaliman. Intinya jangan pernah takut dengan siapapun dan jangan pernah percaya dengan siapapun. Percayalah dengan hidupmu sendiri. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling bagus, tempat yang paling suci. Gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apapun yang menjadi problematika kehidupan Anda, insya Allah Allah akan memberikan jalan solusi yang paling baik. Syalfaqir Hasim Asro yang do'ib. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kegelapan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku saya.
kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwanul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.